النبي صلوا عليه صلوات الله عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مريم سما سما اللهم اللهم فقهنا فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا. اللهم اجعلنا أولادنا وذرياتنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الجهل والسوء والشر والضير والطغيان برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. أما بعد، حاضرين جماعة صلاة subuh masih assalam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini kita kembali dalam kajian rutin kita, kajian hadis Arba'in Nawawi. Mudah-mudahan diberikan istiqomah, mudah-mudahan dicatat sebagai amal ibadah yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita di akhirat. Masuk hadis ke-29. Bismillahirrahmanirrahim. An Mu'adz bin Jabal, dari sahabat mulia Sayyiduna Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai Mu'adz. Qalat, berkata Mu'adz, qultu, aku berkata ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni, beritahu aku atau kabarkan kepadaku, bi'amalin, dengan satu amal, yudkhilul jannata, yang akan memasukkan aku ke dalam surga, atau yang dapat memasukkan aku ke dalam surga. Wa yubaiduni 'anna, dan yang akan menghindarkan aku, menjauhkan aku dari neraka. Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad sa'alta 'an 'azim, sungguh engkau telah bertanya tentang sesuatu yang besar. Wa innahu la yasir, ala man yassarahu Allah taala alaihi. Tetapi hal tersebut mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal tersebut, amal tersebut bisa saja diamalkan dengan mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amalan-amalan yang dapat memasukkan orang tersebut ke dalam surga dan dapat menghindarkan orang tersebut dari neraka. Maka mohon maaf, Sayyidina Mu'adz itu pernah dikasih ijazah oleh Nabi, kalau bisa, kata Nabi, selepas sholat jangan menghindarkan apa,
jangan meninggalkan satu doa yang mungkin Bapak sudah hafal semua. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Itu tujuannya agar Allah membantu kita untuk terus beribadah. Allahumma a'inni, ya Allah bantu aku, ala dzikrika, agar selalu berzikir kepadamu, agar selalu ingat kepadamu, wa syukrika, dan agar selalu bersyukur kepadamu, wa husni ibadati, dan bantu aku agar ibadahku ini baik. Bapak, mohon maaf, datang ke sini untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah semata-mata bukan karena usaha Bapak, tetapi dikerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dimudahkan. Apa saja amalan yang dapat menghindarkan seseorang dari neraka dan dapat memasukkan ke dalam surga? Yang pertama, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an, yaitu beribadah kepada Allah. La tusyriku bihi syai'an, engkau tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Baik, saya bahas mu'ad dulu, Pak, ya. Pernah dengar mu'ad ini orang mana? Apa? Mu'ad ini bukan orang Mekah, bukan muhajir, tetapi seorang Ansor, tetapi as-sabiqun al-awwalun. Jadi orang Ansor yang masuk Islam awal-awal. Beliau termasuk sahabat Nabi yang oleh Nabi dikatakan yang paling paham tentang ahkam, tentang halal haram. Ini Sayyidina Mu'ad. Orangnya putih, ganteng, giginya rapi dalam riwayat. Sehingga Nabi mencintai beliau dan dikirim ke Yaman menjadi da'i pada saat itu. Oleh Nabi ditanya, kalau di sana menemukan masalah di Yaman, engkau mau menghukumi dengan apa? Kemudian Sayyidina Mu'ad mengatakan, fa'ahkumu bikitabillah. Yang pertama yang aku rujuk adalah Al-Quran. Aku akan hukumi dengan Al-Quran kalau menemukan masalah. Fa'illam tajid, kalau engkau tidak menemukan, fa'bisunnati Rasulillah. Aku akan menghukuminya dengan sunnah Rasulullah. Fa'ilam tadi, kalau tidak menemukan juga, di Quran tidak menemukan jawabannya, di sunnah tidak menemukan jawabannya, fa'ajitahibu birahi. Kemudian Sayyidina Mu'ad mengatakan, saya akan berijtihad dengan rohi, dengan pemikiranku. Kemudian Rasulullah memuji Sayyidina Mu'ad. Yang ini kemudian mendapatkan legalitas dari Rasulullah bahwa ijtihad itu benar adanya. Artinya diberikan legalitas oleh Rasulullah. Kita mengikuti Imam Asy-Syafi'i, mengikuti Imam Abu Hanifah, mengikuti Imam Ahmad, Imam Malik, itu sesungguhnya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka mendapatkan legalitas dari Rasulullah untuk berijtihad. Malah dalam satu hadis itu ijtihad itu enggak ada yang salah. Idza jtahadal hakim fa asaba falahu ajran. Apabila seorang hakim atau seorang mujtahid berijtihad, ijtihadnya benar, dapat dua pahala. Wa idza akhta, kalau ijtihadnya itu salah, falahu ajrun wahid, maka dia mendapatkan satu pahala, berarti enggak ada yang salah. Ini ijtihad. Asalkan ijtihadnya tidak pesanan. Membuat hukumnya itu tidak karena dunia, tetapi memang betul-betul diteliti, dihimpun berbagai macam dalil.
Ya, ini Sayyidina Mu'ad. Beliau dalam kepakarannya terhadap halal haram hukum itu sama seperti Sayyidina Umar. Bahkan para sahabat itu kalau bingung menanyakan apa hukumnya ini, apa hukumnya itu, selalu nanya kepada Sayyidina Mu'ad. Tapi ada satu kasus yang pernah menimpa Mu'ad pada saat itu. Karena mungkin masih muda, beliau ini meninggalnya usia 33 tahun. Seumuran Pak Haji Nasir. Terima kasih banyak. Wah, kopi. Saya minum dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Panasnya. Nanti ya. Jadi Sayyidina Mu'ad itu meninggal usia muda, usia 33 tahun, tetapi ilmunya luar biasa, memenuhi dunia ini. Sama seperti Imam Syafi'i, usianya enggak panjang, 54 tahun, tetapi ilmunya tidak habis dikaji sampai hari kiamat. Pernah suatu hari, ini sering saya sampaikan juga, dan mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita. Beliau ini mengimami sholat isya. Pada saat itu beliau membaca surat Al-Baqarah. Al-Baqarah berapa juz tadi? 2 juz setengah. Itu jamaahnya pada marah itu. Marahnya tidak kepada Mu'ad, tetapi demo ke Nabi. Ngapain datang ke saya? Itu Mu'ad ngimamin terlalu panjang katanya. Kami ini banyak yang encok, kelinu, banyak yang asam urat, banyak yang tidak bisa berdiri lama, anak-anak kami banyak yang rewel, harus pulang segera gitu. Kemudian Mu'ad dipanggil oleh Nabi. Apa dikatakan oleh Nabi? Afattanun anta. Bahasanya afattanun, ini sigot mubalagh. Fatin fattan. Saya punya anak, nama anak saya Fawaz. Itu dari kata faiz, orang yang beruntung. Tapi kalau beruntungnya banyak, Fawaz. Nah itu fatin, orang yang memfitnah. Kalau fatan berarti hobinya suka memfitnah. Nah, Nabi mengatakan afatanun anta, apakah kamu ingin menjadi orang yang suka membuat fitnah? Dalam riwayat yang lain, idza amma ahadukum falyukhaffif. Kalau mengimami banyak orang, ringankan, baca subbihisma rabbikal a'la. Nabi baca wasyamsi wal duha. Sabih kalau di sini juga termasuk panjang deh. Kalau sholat isya, kalau sholat subuh mungkin karena 2 rakaat. Kulhu aja ya, sholat langganan dan kuliah apa kulhu, kuliah apa kulhu lagi. Tapi kalau sepakat jamaahnya tidak apa-apa. Misalnya Ramadan, undang imam dari mana, kami sepakat diimami dengan 1 juz 20 rakaat, itu enggak apa-apa. Tetapi ini tidak ada kesepakatan, tidak ada pembicaraan, tiba-tiba imamnya baca 1 juz misalnya. Ya, ini menjadi fitnah. Sayyidina Mu'ad pada saat itu mendapatkan pelajaran besar tentunya. Apakah kamu ingin menjadi orang yang suka membuat fitnah? Pertanyaannya, yang salah daripada Mu'ad apa, Pak? Sekilas nggak ada yang salah, Pak. Seharusnya semakin lama sholat, semakin baik. Semakin membaca Al-Quran yang banyak, semakin bagus. Setiap buruknya dikalikan 10 kebaikan, dikurangi daripadanya 10 kesalahan. Tetapi di mata Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, buruk ternyata apa yang dilakukan oleh Mu'ad. Tidak baik maksudnya. Nah, kadang-kadang mungkin kita juga seperti kita memandang amal kita ini baik, tetapi ternyata buruk di hadapan Allah, di hadapan Rasul. Mungkin niat kita baik merubah sesuatu, tetapi caranya yang tidak baik sehingga menjadi fitnah.
Maka guru saya di Darus Sunnah itu, Kiai Ali Mustafa, kita wajib amar ma'ruf nahi mungkar, tetapi harus dengan cara yang baik. Amar ma'ruf dengan cara yang ma'ruf, nahi mungkar dengan cara tidak membuat kemungkaran baru, nanti jatuhnya menjadi fitnah. Sama dalam dakwah juga begitu. Niatnya mungkin bagus, mengatakan sesuatu ini tidak boleh, bid'ah misalnya, syirik, khurafat dan lain sebagainya, tetapi caranya tidak baik atau membuat gaduh, resah masyarakat misalnya. Bisa jadi ini sesuatu yang baik ini menjadi fitnah. Saya pernah didatangi orang ketua DKM di Ciputat, ada Masjid Nurul Huda namanya, di pinggir kampung Ketani. Bingung selama ini baca Fatihahnya pakai bismillah. Nah, ada ustaz baru datang lulusan luar negeri mengatakan yang benar itu tidak pakai bismillah katanya. Bingung juga, kita enggak bisa jawab ustaz bagaimana. Tuh, meresahkan masyarakat itu, contohnya bisa saja seperti itu. Seharusnya kan menjelaskannya tidak, ini yang benar, yang salah tidak seperti itu. Oh, mungkin ini pendapatnya Imam Ahmad, ini pendapatnya Imam Hanbal, sehingga semuanya bisa benar. Kalau mengatakan yang enggak pakai bismillah itu salah, berarti menyalahkan Imam Syafi'i. Lah kita apa dengan Imam Syafi'i? Kita bisa apa dengan Imam Syafi'i? Imam Syafi'i itu diisyaratkan oleh hadis, ilmunya memenuhi dunia ini. Kita kadang kurang beradab dengan para ulama ini. Sehingga datang ke Darus Sunnah, kebetulan saat itu saya bawa kitab, bawa satu buku itu, karya Imam Ibnu Rusy, Bidayatul Mujtahid. Di situ kebetulan dijelaskan, yang mengatakan bahwa enggak pakai bismillah itu atau bismillah itu bukan bagian dari ayat, itu Imam Malik. Jadi Imam Malik tidak meyakini bismillah dalam surat Al-Fatihah itu ayat Al-Qur'an. Ayat pertamanya di mana? Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat pertama. Ayat ke-6-nya siratal ladzina an'amta 'alaihim, berhenti di situ. Baru ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ayat ke-7-nya. Itu pendapatnya Imam Malik. Jadi masalah bismillah dalam Fatihah itu ikhtilaf bainal ulama. Kalau Imam Syafi'i meyakini, ini kan harus saling menghormati, Pak ya. Kalau Imam Syafi'i meyakini bismillah bagian daripada ayat, maka harus dibaca dalam sholat. Enggak dibaca, enggak sah sholatnya. Kalau kita mengikuti madhab Imam Syafi'i, dan kalau sholat jahr, maghrib, isya, subuh, mesti dibaca jahr. Itu madhabnya Imam Syafi'i, dan mayoritas di Indonesia adalah pengikutnya Imam Syafi'i. Jadi kalau menyalahkan sesuatu yang sudah diamalkan sekian lama, meskipun benar bisa jadi menjadi fitnah. Apalagi ini masalah furu'iyah saja, bukan sesuatu yang prinsip. Kalau Imam Abu Hanifah, saya katakan, saya bacakan teksnya, itu enggak baca Fatihah pun sah, cuma kurang sempurna. Itu Imam Abu Hanifah. Allahu Akbar, Qul huwallahu ahad, ruku misalnya. Itu sah, cuma kurang sempurna saja, karena beliau tidak meyakini Al-Fatihah bagian daripada rukun sholat. Kalau Imam Asy-Syafi'i mengatakan bacaan Fatihah bagian daripada rukun sholat, karena ada dalil itu, la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Lah di situ layasi, tidak sah. Tapi kalau Imam Abu Hanifah, lah di situ layatim saja, tidak sempurna, sah cuma kurang sempurna. Nah, ini namanya ijtihad. Kalau Imam Ahmad, bismillah itu bagian daripada ayat, jadi beliau meyakini itu bagian daripada ayat Al-Fatihah,
Tetapi ketika sholat jahr dibaca sir, dibaca apa pelan, Allahu Akbar, dibaca cuma pelan, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, dan seterusnya. Mana yang benar Ustaz? Semuanya benar, karena itu ijtihad, apalagi empat madhab ini di dunia diakui. Nah, tinggal kita mau mengikuti yang mana dengan dalil yang jelas. Kalau saya dalam hal ini tentu saja mengikuti madhab Imam Asy-Syafi'i, karena ya guru-guru kami mengajarkannya. Tapi ketika mengimami di Kanada kemarin, di Toronto itu, ya saya apakah baca bismillahnya sir pelan saja, madhab Imam Abu Hanifah, baca bismillahnya sir. Tujuannya apa? Tujuannya agar jamaah tidak gaduh, itu aja, tidak aneh gitu. Yang selama ini sir kok tiba-tiba jahr, itu kan aneh. Kalau tidak salah siapa Imam Masjidil Haram itu, Abdurrahman As-Sudaisi, itu kan pernah mengimami di Istiqlal, itu saya dengar pakai bismillah, padahal selama ini tidak pakai bismillah. Oh, berarti paham, paham kondisi, paham keadaan masyarakat Indonesia yang mayoritasnya adalah mazhab Imam Asy-Syafi'i. Ya. Ini teguran, mohon maaf untuk Sayyidina Mu'ad dan untuk kita juga agar lebih hati-hati. Boleh menyampaikan kritik tapi dengan cara yang baik agar tidak menjadi fitnah. Oke, tadi yang pertama, mohon maaf, kita masuk ke materi yang dapat memasukkan seseorang ke dalam surga dan menghindarkan daripada neraka adalah ta'budullah la tusyriku bihi syai'a. Engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya, tidak syirik. Mungkin masih ingat Bapak, syirik itu ada berapa? Syirik, ma makna syirik? Apa makna syirik? Menyekutukan Allah. Kalau tidak salah sudah lama saya menyampaikan, saya ulang ya, syirik itu ada dua dalam Islam. Ada asyirku fil aqidah, ada asyirku fil ibadah. Memang ilmu itu kadang harus diulang-ulang. Diulang-ulang aja gak ngamalin, apalagi gak diulang gitu. Dan metode Nabi dalam menyampaikan materi itu kadang diulang-ulang. Contoh, Nabi pernah bilang mal'unun, 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 sampai tiga kali diulang-ulang. Man amila amala qawmi lut, dilaknat, dilaknat, dilaknat orang yang melakukan amal seperti amalnya kaum Nabi Lut, kaum Sodom. Ya. Itu diulang-ulang itu agar menancap di dalam hatinya. Mau kemana Pak Haji? Sakit perut ya. Pak Haji sih ada mana Pak Haji sih? Oh hadir tadi. Pak Haji Nasir tadi hadir ya. Pak Pilihan mana Pak Pilihan? Pak Gulungan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Beliau punya batu akik itu ningru, di kening biru, gede banget. Ini kalau berantem sama beliau ini hati-hati. Oke, okay, yang pertama asyirku fil akidah, syirik dalam akidah. Apa itu? Didefinisikan oleh ulama al-i'tiqad bi anna ghairallahi lahu qudrah mithla qudratillah, itu bahasa Arabnya. Bahasa Indonesianya meyakini bahwa ada sesuatu selain Allah yang memiliki kekuatan, memiliki kemampuan, memiliki kekuasaan sama seperti Allah.
Itu syirik dalam akidah. Contoh, Pak Pilihan punya batu akik besar sekali, pancawarna misalnya. Meyakini bahwa batu akik itu memberikan keamanan kepada yang bersangkutan atau kepada keluarganya, kepada masyarakat, memberi rezeki, memberi kesejahteraan dan seterusnya. Itu namanya syirik dalam akidah. Jadi meyakini ada sesuatu selain Allah yang memiliki kekuatan sama seperti Allah. Itu kalau dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i, Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, ma huwa syirku, apa syirik itu? Kemudian Nabi menjawab, asyirku anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Yang disebut syirik itu adalah engkau menjadikan Allah sebagai tandingan sementara Allah menciptakan kamu. Jadi batu akik itu lagi keterlaluan juga, Pak ya, ditandingkan dengan Allah, menandingkan Allah dengan batu akik. Itu namanya syirik dalam akidah. Di depan ada pohon besar, setiap hari Pak William bikin kopi, nyembeli ayam hitam, kasih rokok sebelum subuh, disimpan di bawah pohon itu dengan meyakini bahwa pohon ini memberikan kesejahteraan. Itu menandingkan Allah dengan pohon besar itu. Syirik itu dalam akidah, itu bahaya. Yang kedua ini yang kadang tidak disadari, asyirku fil ibadah. Apa bu? Asyirku fil ibadah. Tadi syirik dalam akidah, sekarang syirik dalam ibadah. Itu dirumuskan oleh para ulama definisinya, sharful ibadah li ghairillah, mengalihkan niat ibadah kepada selain Allah. Kalau setiap masuk Ramadan itu seringkali ada pamflet selebaran, bayar zakatnya, ambil hadiahnya. Kalau tidak salah seperti itu, bayar zakatnya, ambil hadiahnya, seolah-olah benar. Tapi bisa menyesatkan ini. Kenapa? Karena orang diajak untuk tidak ikhlas, diajak beribadah itu agar mendapatkan hadiah mobil, hadiah motor, dan seterusnya. Ibadah yang murni karena Allah, ta'budullah wala tusyriku bihi syai'an. Datang ke masjid bukan untuk sholat, untuk sholat, cuma niat sholatnya bukan karena Allah, tetapi ingin dikatakan orang, dianggap orang sebagai ahli masjid, itu pun masuk dalam kategori syirik dalam ibadah. Baca Quran, ingin dikatakan orang sebagai ahli dalam membaca Al-Quran. Sedekah, ingin dikatakan orang sebagai yang dermawan dan seterusnya. Maka mohon maaf, Imam An-Nawawi menulis kitab ini, yang pertama kali ditulis adalah hadis tentang niat, mengingatkan kita agar selalu memperbaharui niat kita, karena ini penting. Kalau Imam Syafi'i dan ulama lain menyatakan niat ini sepertiganya ilmu. Jadi kalau ilmu itu digambarkan 100%, sepertiganya tentang niat. Banyak orang masuk neraka karena salah niat, salah motivasi. Ada satu hadis sahih riwayat Imam Muslim, saya sampaikan juga. Itu Sayyidina Abu Hurairah ditanya oleh sekelompok Ahlus Syam, wahai Abu Hurairah, apa hadis nama sami'tahu min Rasulillah? Tolong dong ceritakan, berikan satu hadis kepada kami yang pernah kau dengar dari Rasulullah. Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inna awwala ma yuqta yawmal qiyamah rajulun ustushhida. Nanti orang yang pertama kali disidang di akhirat adalah orang yang mati syahid
Setelah diperlihatkan di screen oleh Allah online kenikmatan-kenikmatan yang diberikan di dunia kepada orang tersebut, kemudian Allah bertanya, "Mada amilta fid dunya?" Apa yang kamu lakukan di dunia? Apa yang sudah kamu perbuat? Kemudian orang yang mati syahid ini mengatakan, "Saya menggunakan nikmatmu untuk berperang, berjuang di jalanmu, untuk berjihad karena kamu." Bohong kata Allah. Kadang tak. Engkau berperang, berjuang sampai mati itu bukan di jalanku, bukan karena aku, tetapi liyukola jariun. Hanya karena ingin dikatakan orang sebagai orang yang pemberani, diseret oleh malaikat, dimasukkan ke dalam neraka karena salah niat. Na'udzubillah. Ini yang tidak kita sadari terkadang. Padahal orang yang mati syahid itu derajatnya di bawah siddiqin al-anbiya, siddiqin syuhada. Dalam Quran, faulaika ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Tapi dimasukkan ke dalam neraka hanya karena liyukola jari'un, karena salah niat ingin dikatakan orang sebagai orang yang pemberani. Nah, guru saya di mana-mana memberikan nasihat harus selalu tajdid an-niyah, memperbaharui niat. Dan ini urusan hati tentunya. Maka penting adanya pendidikan kalbu, itu penting. Ini urusan ihsan, urusan kita selalu merasa dilihat oleh Allah. Maka kalau doa itu, mohon maaf, ada yang kurang kadang, Pak ya, kita ini. Mudah-mudahan dikuatkan iman dan Islamnya. Ihsannya mana enggak ada? Seharusnya ihsan dibawa juga. Karena itu arkan din. Iman, Islam, ihsan, kan gitu dalam hadis yang pertama itu. Itu disebut oleh para ulama arkan din, rukun-rukun agama. Yang kita kenalkan cuma rukun Islam dengan rukun iman saja. Tapi ada arkan din, rukun agama. Ada tiga rukun agama. Yang pertama iman, kedua Islam, ketiga ihsan. Hadis nomor berapa kemarin? Dua kalau tidak salah. Itu yang disebut dengan ummul hadis, induknya hadis. Kalau dalam Quran ummul kitab itu Al-Fatihah, kalau dalam hadis ummul hadis itu yang hadis tentang malaikat Jibril datang, akhbirni ya Rasulullah anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan, akhbirni anil sa'ah, dan seterusnya. Itu kata ulama ummul hadis, induknya hadis, ibunya hadis. Kalau Quran, ibunya Quran itu Al-Fatihah. Baru setelah itu arkan Islam ada lima: syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Arkan iman ada enam. Nah, kalau ihsan tidak ada rukunnya. Kalau ihsan, anta'budallah ka'annaka tarah fa'in lam takun tarah fa'innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau tidak bisa, yakini bahwa Allah itu melihat engkau. Itu ihsan. Nah, ini panjang penjelasannya. Ini nanti yang kemudian menjadi disiplin ilmu tasawuf. Atau kalau enggak mau tasawuf, ya akhlak sudah. Karena ada sebagian kita yang enggak mau dengan term itu. Ya ilmu akhlak. Kalau tadi iman itu yang kemudian menjadi usuluddin, ilmu akidah, ilmu tauhid. Kalau Islam yang kemudian menjadi ilmu fikih, syariat, dan seterusnya. Ini ummul hadis. Nanti ditambah ya kalau bawa acara mudah-mudahan. Iman, Islam, dan ihsan kita dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi hadis Sayyidina Abu Hurairah yang pertama adalah orang yang mati syahid. Yang kedua dipanggil ulama. Mada amilta fid dunya?
apa yang kamu lakukan di dunia? Oh, saya mencari ilmu kemudian menyebarkannya, mengamalkannya, menulis dan seterusnya. Di jalanmu bohong, kata Allah. Engkau melakukan semua itu bukan karena aku, bukan di jalanmu, tetapi liyukola alimun, hanya karena ingin dikatakan orang sebagai orang yang alim. Dilemparkan juga ke dalam neraka. Ini tamparan buat kita semua ini sebetulnya. Kena dalam hadis ini, semua orang kena. Maka mahal surga itu tidak bisa didapatkan dengan leha-leha. Ini hanya karena salah niat saja masuk neraka. Dipanggil lagi seorang qori, seorang ahli dalam membaca Al-Quran. Maka ambil tafid dunia, apa yang kamu lakukan di dunia? Saya membacakan Quran, mengajarkan Quran, dan seterusnya. Di jalan bohong, kata Allah. Kau melakukan semua itu liyukola qori pun, hanya karena ingin dikatakan orang sebagai orang yang ahli dalam membaca Al-Quran. Terakhir dalam hadis itu, seorang yang setiap hari, setiap malam berinfak, berderma, seorang dermawan. Maka ambil tafid dunia. Oh, saya tiap hari, tiap malam berinfak di jalanmu karena kamu bohong. Engkau melakukan semua itu di yukola jawabun, hanya karena ingin dikatakan orang sebagai orang yang dermawan. Akhirnya keempat orang ini dimasukkan semua ke dalam. Ini syirik dalam ibadah yang terkadang tidak disadari. Yang jelas ikhlas itu ya karena Allah lillahi ta'ala. Mau disembunyikan, mau ditampakkan, ikhlas itu lillahi ta'ala. Lanjut sedikit, saya habiskan dulu teks hadisnya. Sampai jam 6 aja, Pak ya. Apa udah selesai? Amalan yang dapat memasukkan orang ke dalam surga dan menghindarkan daripada neraka adalah menegakkan sholat. Tidak hanya mendirikan, tetapi menegakkan sholat. Nilai-nilai sholat tidak hanya ada di masjid, tetapi di kantor, di pabrik, di toko, dalam pergaulan sehari-hari, dalam interaksi dengan keluarga, interaksi dengan anak. Bagaimana cara menghormati orang tua, menyayangi anak-anak muda. Ini kan nilai-nilai sholat. Bagaimana kalau ada orang sholatnya tepat waktu, berjamaah, tetapi nilai-nilai sholat itu gak ada di masyarakat, gak ada dalam dirinya. Habis sholat ngomongnya kasar, merendahkan orang lain, bukan tambah ramah tetapi tambah marah dan seterusnya. Ini enggak ada nilai sholatnya. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama, harus sayang dengan makhluk-makhluk. Sayangi orang-orang yang ada di bumi, maka engkau, kata Nabi, akan disayangi makhluk-makhluk yang ada di langit. Ada seorang sahabat namanya Al-Aqrab Ibnu Habis At-Tamimi, itu sedang duduk-duduk dengan Nabi. Nabi pada saat itu sedang bermain dengan cucu beliau, kesayangan beliau, anaknya Sayyidina Ali, namanya Al-Hasan Ibnu Ali. Diangkat-angkat, dicium-cium gitu, namanya cucu. Kemudian Al-Aqrab bilang, inna li asyratan minal walad, wahai Nabi, saya ini punya 10 anak. Maqabbaltu minhum ahadan, tapi tidak ada satu anakku yang pernah aku cium. Kemudian Rasulullah melihat, memperhatikan Al-Aqrab Ibnu Habis, kemudian mengatakan, man la yarham la yurham, siapa yang tidak mengasihi, menyayangi, merahmati, la yurham, tidak akan dirahmati, tidak akan dikasihi. Ini nilai sholat. Dan kasih sayang, mohon maaf,
tidak bisa keluar dari orang yang hatinya penuh dengan penyakit, kedengkian, iri hati, takabur, bujuk, sumah, dan seterusnya. Dia hanya akan muncul dari hati-hati yang bersih, kolbun saya. Ini enggak keluar, kan? Keluar? Enggak, maksudnya enggak keluar. Iya, keluar. Keluar, ya? Kedengar juga ke Mas Izan, ya? Iya. Ini namanya perang saudara. Tapi kalau bermanfaat tidak apa-apa. Mudah-mudahan yang enggak mesti itu dengar. Ya Allah, rugi, mohon maaf ya. Kalau enggak berjamaah sholat subuh itu rugi, rugi betul. Sholat subuh itu yang paling dipegang betul oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang sholat subuh berjamaah itu seperti sholat semalaman suntuk dalam hadis sahih. Ada yang kuat sholat semalaman suntuk, baik. Ada juga mungkin wali-wali itu kuat semalaman suntuk. Tapi kan bapak baru sampai level wali-wali daya saja, bukan wali beneran gitu. Kenapa? Susah, paling wali murid saja. Kalau wali betulan mungkin kuat semalaman subuh. Tapi dengan cukup sholat subuh berjamaah di masjid itu fakahan nama sholat laila kullah dalam hadis. Sama seperti orang yang melakukan sholat semalaman suntuk. Wa man sholal isya fi jama'ah. Barang siapa yang sholat isya dalam keadaan berjama'ah, faka'an nama sholat nisbal lain. Kalau sholat isya setengah malam, kalau sholat subuh semalaman suntuk, maka rugi. Jadi mana-mana memang rugi, kecuali kusur lah ya, sakit gak apa-apa. Ini rugi dalam keadaan sehat tetapi tidak sholat berjamaah di masjid. Syukur-syukur sampai sholat isyrok ini sebentar lagi. Itu luar biasa pahalanya. Ya Allah, udah umurnya pendek, amalnya pendek juga. Itu kata Nabi. Siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian duduk tidak melakukan hal yang sia-sia, zikir, tilawah Quran, mendengarkan taklim sampai waktu isyrok, kemudian dia sholat sunnah 2 rakaat, usolli sunnatal isyroki rakaataini lillahi ta'ala bar 2 rakaat, apa kata Nabi? Falahu ka ajri hajjatin wa umratin tamah tamah tamah, sampai 3 kali saking pentingnya. Maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan ibadah haji dan umroh sempurna, sempurna dan sempurna. Umrohnya itu, hajinya itu luar biasa. Ustaz, kalau saya nggak bisa di masjid, di mana? Minimal di rumah juga berjamaah dengan keluarganya atau uzur. Jangan sampai nggak jamaah, rugi rugi. Kenapa? Ini biar terdengar juga keluar. Apalagi mohon maaf nih Pak Haji Nasir. Ini tamparan buat kita semua ya. Itu dalam riwayat yang lain, asqalus shalah 'ala munafiqin shalatul isya wa shalatus subuh. Salat yang paling berat dilakukan oleh orang munafik. Nauzubillah ya. Mudah-mudahan dihindarkan dari sifat nifak. Itu adalah sholat isya dan sholat subuh paling berat. Jadi kalau bapak ibu merasa berat melakukan dua sholat ini, jangan-jangan terjangkiti penyakit nifak. Nah, segera bertaubat pada saat walau ya'lamuna ma fihima la'atauhuma walau habwan dalam hadis. Kalau mereka tahu keutamaan dua sholat tersebut, kata Rasulullah, fadilahnya, maka mereka akan merangkak dari rumahnya, akan mendatangi dua sholat tersebut walaupun dengan cara harus merangkak dari rumah.
Maka ada seorang buta, dhalil, pada masa Nabi. Ya Nabi, saya minta izin untuk tidak berjamaah di masjid, orang buta. Ya silakan. Tapi Nabi kemudian bertanya, tasma'un nida? Apakah kamu mendengar suara azan? Pada orang buta, ya susah ya, jauh jalan. Hal tasma'un nida? Apakah kamu mendengar suara azan? Kalau begitu datang apa ibadah sholat berjamaah. Minta izin tidak berjamaah malah disuruh berjamaah oleh Nabi karena masih mendengar suara azan. Ustaz, bukannya sholat berjamaah itu sunnah muakkadah saja? Ya betul, sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu menurut madhab Imam Asy-Syafi'i. Dalilnya apa? Salatul jamaah afdalu min salatil fardi bi 27 derajat. Salat berjamaah itu lebih utama 27 derajat dibanding dengan salat sendirian. Artinya salat sendirian sah tapi dapatnya 1 derajat. Ini dalil madhabnya Imam Asy-Syafi'i yang kemudian mengatakan sunnah muakkadah. Kalau Imam Ahmad wajib salat berjamaah, apa dalilnya? Nabi tidak pernah sholat maktubah kecuali berjamaah. Nabi tidak pernah sholat wajib maktubah kecuali dengan berjamaah. Dan pernah punya cita-cita membakar orang-orang, apa, membakar rumah orang-orang yang ketika dikumandangkan azan tidak mendatangi masjid. Fa harriku buyutam, saya bakar rumah-rumah mereka. Ini yang kemudian madhab Imam Ahmad mengatakan wajib. Orang yang tidak berjamaah fasik hukumnya, dosa besar. Nah, bagaimana dengan kita, mau ikut yang mana ini Pak? Ya, kita berusaha mengikuti Nabi Pak ya. Kalau pelajaran hadis itu ya, ya Nabi tidak pernah sholat maktubah kecuali berjamaah. Kalau bisa tidak ditinggal, kecuali usul, kalau usul kan lagi-lagi. Kenapa? Khususon. Kalau nggak bisa di masjid, di mana? Di kantor minimal berjamaah. Dulu guru saya Kiai Mufid pernah mengatakan, kalau ada kiai besar, muridnya banyak, karyanya seabrek, tapi dia tidak sholat berjamaah, kecil dia. Tapi kalau ada ustaz hanya mengajar alif batasan, tetapi jamaahnya konsisten, tidak pernah terlewat, dia besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi mana ini? Wa tasu wa tu'ti zakat wa tasum ramadan wa tahjjul bait. Ini rukun Islam sebenarnya, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan melakukan ibadah haji bagi yang mampu. Oke, saya kira cukup. Ada yang disampaikan? Mungkin. Apa itu? Jadi salat jamaah bukan satu tadi bisabin sama bi'isrin ya. Ada dua riwayatnya, ada bisab'in wa isrina darajah, ada bi'khamsin, ada 25 derajat, ada 27. Pengertian derajah itu sama dengan kali enggak? Itu guru saya pernah menyampaikan. Jadi hitungan 27 derajat itu tidak dihitung pada saat sholat saja, tetapi dari rumah sudah dihitung satu langkahnya, satu derajat, kemudian berjamaahnya, kekhusyuannya, sampai full 27 derajat. Apa makna derajat itu? Walau alam ya, tapi kalau melihat derajat itu kan pangkat artinya. Di hadapan Allah pangkatnya meningkat. Maka dalam Quran itu Rasulullah mengatakan, ikra'
bacalah, terus baca, wartaki, naik-naik terus, warattil gitu ya. Sampai atas karena posisi apa kedudukanmu ini. Sejauh mana kamu baca Quran, sebanyak apa kamu dalam membaca Quran. Semakin banyak maka posisi derajatnya semakin tinggi. Artinya posisi surganya itu semakin tinggi. Terus naik-naik itu darajat. Jadi semakin banyak sholat, posisi derajat, posisi surga tempat kita nanti kembali semakin tinggi, terus tinggi-tinggi. Nah, silakan Bapak mau yang derajatnya rendah atau yang tinggi? Yang tinggi, kembali kepada kita semua. Karena sesungguhnya kita sedang membangun kafling surga kita sendiri. Surga sudah ada, cuma belum sempurna. Siapa yang menyempurnakan? Manusia. Semakin istiqomah, semakin banyak kafling di surga. Kenapa? Bapak siapa tadi? Ya, dari Jawa Timur. Padahal? Ya kalau kafling yang banyak bisa kontrakin ke kawan-kawan. Iya, bisa dikontrakin, bisa. Ada yang mau disampaikan lagi? Oke, dingin. Ada wasat. Iya. Hadis yang panjang itu tadi menyampaikan 4 orang itu. Oh iya, benar. Tapi semuanya diseret ke neraka. Karena tidak ikhlas atau lillahi ta'ala. Ada pertanyaan. Berarti di surga itu dan di neraka itu sudah terjadi. Karena sudah diseret dari 4 orang. Padahal kita meyakini itu kan nanti di akhirat. Seperti kisahnya rompahnya Bilal yang sudah terdengar sama Nabi di surga. Ya, kan itu gimana? Itu gambaran nanti. Makanya bahasanya inna awwala ma yuqdha yaumal qiyamah rajulun ustushin. Ini mukjizat Nabi juga ya. Bahwa Nabi bisa melihat atau diberitahukan oleh Allah bahwa nanti orang yang pertama kali disidang di akhirat itu adalah orang yang mati syahid. Ini mukjizat kenabian beliau diberitahukan oleh Allah. Belum terjadi gambaran dari Nabi bahwa nanti seperti seperti perompahnya Bilal juga. Itu menunjukkan bahwa surga itu ada. Gambaran bahwa amalnya Bilal yang selalu melaksanakan sholat wudhu, setelah wudhu, sholat sunnah wudhu, dua rakaat dan itu dituntunkan oleh Bilal bin Rabah. Itu pahalanya sudah ada di surga. Perompah di situ maksudnya diterima oleh Allah. Sudah menjadi amalannya surga. Artinya sudah dibalas di surga. Itu gambaran bahwa amaliah-amaliah yang diterima Allah itu menjadi surga. Silakan Bapak yang mengamalkan sholat wudhu gitu. Setelah wudhu, sholli sunnatul wudhu raka'atain lillahi ta'ala. Itu mansus dari Nabi. Diberikan legalitas ke Nabi. Ya, dan pahalanya luar biasa. Ya, orang Ansor yang pertama-tama kali masuk Islam. Kalau Mu'ad enggak? Kalau Mu'ad tidak masuk. Tapi semua sahabat radhiyallahu anhum wa radhu anhu. Artinya kalau Allah sudah ridho, semuanya masuk surga. Tapi tidak yang al-mubasysyirina bil jannah. Yang dikabarkan oleh Rasulullah dengan surga dijamin. Ada 10 itu. Ya, PR buat siapa ya? Pak Haji Nasir aja deh. Nanti bulan depan dicari lagi ya. Siapa aja 10 sahabat yang dijamin masuk surga ini? Gampang, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, nah, tinggal 6 lagi Pak Haji. Sa'ad, Sa'id, itu ada beberapa Abdurrahman bin Auf termasuk al-mubasysyirina fil jannah. Orang kaya Abdurrahman. Kalau Mu'ad tidak masuk. Tetapi semua sahabat
itu radhiyallahu anhum wa radhuan, menyatakan dalam Quran Allah ridho terhadap mereka, mereka pun ridho terhadap Allah. Maka kalau Allah sudah ridho, ya apapun dikasih baik, jangankan surga, mungkin yang lebih dari itu dikasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nakhtatim hadzal majlis bi du'a kafaratil majlis. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang النبي صلوا عليه.